Maklumat awal keadaan selepas banjir kilat di sekitar pekalang hulu Great Perak. Pelbagai agensi yang terlibat dan pantas dalam membantu dalam kerja-kerja pembersihan mangsa banjir sejak awal pagi lagi. Mereka terus membantu melakukan kerja-kerja pembersihan dengan membawa peralatan sendiri dan bergotong royong membantu masyarakat setempat yang ditimpa musibah. Gotong royong membersihkan rumah mangsa banjir kilat melibatkan lebih kurang 37 buah rumah kesemuanya. Antara kampung terlibat termasuklah Kampung Kuak Tengah, Kuak Hulu, Kampung Raja Kayu, Kampung Paya, Kampung Bongo, Kampung Bukit Buloh dan Taman Era Said. Alung, mana pula taman tu? Oh, dekat tu yang dia berfikir. Kita nak pakai lampu, dia pun. Apa banyak lah.